Halo guys, kembali lagi di channel YouTube aku, Cara Putri Ramadhani 16. Oke, kali ini aku tuh mau bernostalgia jajanan waktu aku SD. By the way, aku tuh kelahiran 90 tahun 99, jadi kurang lebih sekarang aku 20 tahun, kurang lebih 8 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu aku masih SD dan ini tuh jajanan kesukaan aku banget dan aku bakal nyobain satu persatu dan rasanya apakah ada yang berubah atau enggak. Yuk, langsung aja. Oke, yang pertama-tama aku bakal coba yaitu coklat. Coklat kesukaan aku. Ini dia. Ini tuh kalau nggak salah dulu tuh harganya aku lupa ya, mungkin 1000 dapat 4 kali ya kalau nggak 5. Ini aku bakal nyobain ini yang rasa strawberry. Oke, langsung aja aku bakal cobain yang rasa strawberry-nya. Tapi sekarang tuh semakin kayak pendek gitu ya. Dulu kan panjang, sekarang agak pendek dan ya kemasannya sedikit berubah lah. Dan gak lupa pakai apa nih, sendoknya yang lucu dan unyu-unyu. Ini dia, aku bakal nyobain. Aduh, tarap. Kemasannya sekarang susah dibuka ya, mungkin perlu dicolok aja kali ya. Maaf ya geng, coklatnya gak laku karena aku tuh baru ngambil dari kulkas dan bakal aku coba ini dia. Dan rasanya ternyata masih sama guys, enak banget. Super enak, enak banget dan gak berubah dari zaman dahulu rasanya. Bayangin, ini tuh udah 9 tahun yang lalu waktu aku masih SD dan sekarang aku tuh udah kuliah dan rasanya gak ada yang berubah sama sekali. Mungkin kemasannya doang ya yang berubah, yang agak mengecil. Dulu kan agak panjang panjang. Oke, dan selanjutnya percobaan yang kedua yaitu aku bakal nyobain jelly stick nih yang aku suka dari zaman aku SD. Karena aku tuh suka banget ini karena ini tuh kayak makannya tuh disedot-sedot kayak gitu, jadi tuh enak banget. Dulu nih aku sering beli ini, kalau nggak salah harganya Rp500 tuh dapet dua. Aku bakal nyobain ini apakah rasanya ada yang berubah atau enggak. Kemasannya agak susah ya. Dari harumnya sih masih sama. Oke, ini dia, aku bakal tuh banyak banget sticknya guys. Aku bakal nyobain yang rasa ini dia, rasa anggur. Bentuknya tuh panjang kayak gini dan gak berubah sama sekali. Dulu aku tuh makannya tuh habis gini, aku potong, aku gitu sampai habis. Akhirnya gak berubah sama sekali. Makanya enggak. Serius sumpah, ini tuh enak banget. Buat temen-temenku yang di kampus, next aku bakal bawain ini semua. Dan temen-temenku yang dikerjaan juga, ini semua. Dan buat kekasihku, aku bakal kasih ini semua. Mantul.
Okay, kita lanjut aja makanan permen atau ya jajanan zaman dahulu yang ketiga, yaitu aku bakal bakal makan. Ini dia. Ting-ting Garuda kesukaan aku. Bakal aku coba ya rasanya ada berubah atau enggak. Susah banget ya guys ternyata. Aduh. Aku bakal nyobain satu aja. Kemasannya sih enggak berubah. Tuh lihat guys. Masih sama dengan yang dulu. Kita langsung coba aja. Bentuknya agak mengecil guys. Segini tuh kayak kapsul, kapsul obat loh. Makanya menurut aku ada perubahan sedikit. Ini tuh terlalu manis banget sekarang. Yang pokoknya enak lah. Okay, kita lanjut aja yang selanjutnya. Okay, yang selanjutnya aku bakal nyobain. Ini dia guys, Yosan. Isian apa nih ya? Permen karet Yosan. Tara. Panjang banget guys. Aku bakal nyobain ini. Yang aku cobain bakal yang rasa strawberry karena dia yang paling banyak di sini. Aku bakal nyobain yang rasa strawberry. Ini tuh dulu kalau nggak salah tuh Rp500 tuh dapat 2. Tapi sekarang jarang banget dijual belikan di dagang-dagang. Dan aku bakal nyobain. Baunya sih masih sama. Kita langsung aja. Ini dia bentuknya. Agak mengecil dan agak tipis. Rasanya masih sama. Ya pokoknya masih sama lah, masih enak. Ini aku bakal campur sama yang rasa jeruk. Ternyata rasanya masih sama. Ini tuh gak boleh ditelan ya, karena ini tuh permen karet. Okay, selanjutnya aku bakal nyobain permen lagi yang zaman dahulu kala, yaitu nano. Aku nggak tahu rasanya ini masih sama apa kayak gimana juga. Bakal nyobain kalau aku buka. Kemasannya ternyata masih sama. Kelihatan nggak guys? Ya pokoknya kayak gini lah, masih sama kok kayak yang dulu. Tapi bentuknya dalamnya agak beda ya menurutku. Apa aku yang lupa kali ya? Ternyata ini tuh rasanya manis, asam sama asin jadi satu guys. Pantesan aneh banget rasanya. Oke langsung aja aku skip yang nano-nano, menurut aku rasanya agak berubah banget daripada yang dulu. Okay guys, dan yang terakhir adalah permen kesukaan aku. Sejujurnya aku tuh beli 7 item, tapi kok berasa cepet banget sih ya. Apa gara-gara aku yang makan kali ya kayak kuda. Oke langsung aja yang terakhir, yaitu ini dia permen Milkita kesukaan aku. Bakal aku buka ya. Wow. Ada embel-embelannya kayak gini. Ini yang rasa coklat. Ini yang rasa strawberry. Dan ini yang rasa susu. Yang paling aku suka itu rasa susu. Aku suka banget mereka bertiga. Oke langsung aja aku icipi
yang rasa susu, karena aku suka banget yang rasa susu, kemasannya masih sama. Dan aku bakal cobain. Aku lupa karena ini habis di kulkas, nggak bisa lihat. Oh, aku umut aja kali ya. Aha, itu masih sama kayak yang dulu. Ayo, sama enak banget. Cuman ini keras gara-gara kena kulkas, jadi nggak bisa digigit sama sekali, katos kayak es batu. Ya beginilah semua jajan-jajanan zaman waktu aku SD, karena aku udah nyari berapa tapi nggak ada, ini tuh aku beli online. Menurut kalian jajanan mana yang kalian suka waktu SD kalian? Caturet ini atau nano-nano? Oke, guys, thank you kali ini udah nonton di channel YouTube aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Atau kalian pengen video apapun, kalian bisa komen di kolom komentar. Insya Allah aku bakal nurutin sebisa aku, semampu aku. Dan see you, bye-bye, and see you.